Pemirsa, kebakaran melanda Mall Bandung Electronic Center atau BEC di kawasan Jalan Purnawarman, Kota Bandung pada Kamis malam. Diduga api berasal dari konsleting listrik yang terjadi di lantai dasar gedung. Para pengunjung pun sontak berhamburan dari dalam mall. Kepulan asap tebal keluar dari salah satu pintu masuk Mall Bandung Electronic Center atau BEC di Jalan Purnawarman, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Terlihat banyak pengunjung yang panik berhamburan keluar setelah adanya api di lantai bawah gedung. Petugas pemadam kebakaran langsung menerjunkan mobil pemadam kebakaran. Petugas sempat kesulitan memadamkan api. Hal tersebut disebabkan sumber api yang berada di lantai dasar gedung. Api diduga berasal dari salah satu konter yang mengalami konsleting listrik. Salah satu pengunjung mall, Yusuf, mengatakan ia bersama para pengunjung saat terjadi asap dari lantai dasar, pengunjung langsung dievakuasi. Kendaraan para pengunjung pun masih banyak yang terjebak di dalam mall. Bel kebakaran semuanya turun. Ketika saya mau ngambil mobil di basement 1, udah tidak bisa, asap udah sangat penuh sekali. Mau dan dievakuasi oleh tim security-nya, sampai petugas pemadam kebakaran datang semua. Jadi asap di basement ya? Asapnya, titiknya di basement lantai 2, basement 2. Jam berapa itu, Pak? Kejadiannya itu udah asap ngumpul itu jam 6 lebih 20. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan area yang terbakar. Namun sulitnya medan membuat para petugas harus menggunakan tabung oksigen untuk menembus tebalnya asap. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.